كلامٌ قديمٌ لا يملُّ سماؤه تنزه عن قول وفعل ونية بأشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي ما تعني بسري حروفه ونوير به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنيس به يا ربي في القبر وحشاتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعواتي وآل وأصحاب كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي فيا ربي ما تعني بسري حروفه ونوير به قلبي وسمعي ومقلتي وهب لي بفتحا وعلما وحكمة وأنيس به يا ربي في القبر وحشاتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل دعواتي وآل وأصحاب الكرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلتي. الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة قاف مكيات إلا وقد خلق ولقد خلقنا السماوات والأرض الآية فما تنيات بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد سورة قاف تاويكيكو نرانو سورة قاف مكيات نتاي سورة قاف نيكو بونسو مكة مانانا نبون نجالات قبل الهجرة di senajan to diturunkan teng Mekah, ya senajan to diturunkan di Mekah asal badal hijrah
sistem disebut Madaniyah. Itu surat Fatah itu kan diturunkan di Hudaybiyah, nah kemudian Hudaybiyah dan itu kawasan apa? Mekah. Tapi tetap aja diarani apa? Madaniyah. Karena terhitung badal hijrah. Illa walaqad khalaqnas samawati wal arda, kecuali ayat walaqad khalaqnas samawati wal arda. Al ayata etamimil ayat atau kamilil ayat, nyempurnakno sira ing ayat. Famajani atun eva hadihil ayat rupane walaqad khalaqnas samawati bu famajani atun e iku mongko fungsi napa madaniyah. Illa walaqad khalaqnas samawati wal ardha famadani atun eva ya e hadihil ayat iku madani atun fungsi madani wa ya khamsun wa arba'una ayat. Qaf Allahu ta'ala wa alamu dasing pirsa ta sing wis pirsa bimroti iklan kersane Allah di iklan. Wal Qur'anil Majid, demi Qur'an sing agung. Wal Qur'ani demi Qur'an al Majid ikang agung. Ayil Karim tegese Qur'an sing mulya. Terus dewe Imam Suyuti ma amana kufaru Makkah. Ma amana ora iman sapa kufaru Makkah ta sapa pira-pira kafir Makkah. Orang iman bi Muhammadin kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus niku masalah-masalah sing kula bali matur kudu diterangno wong alim urip. Nggih kula bali malih wong alim napa urip. Karena orang kalau sudah meninggal itu selesai dan itu mungkin akhiru madhabi napa akhiru. Terus kados kof. Kof niku semua ulama niku sepakat ana maknane. Tapi ana sing golek aman. Golek aman ismune wawahu a'lam napa? Allahu a'lam. Tapi probleme itu kan Quran itu al-mubin napa? Hamim wal kitabil mubin, kan janggal ada Quran yang tidak jelas no? Ada Quran yang tidak jelas. Harusnya meskipun awa ilusuar harusnya semuanya juga no? Jelas. Aja sampai mentang-mentang boleh aman terus muni wawawu napa? Alam. Aso fakih tok wawawu alam. Piye hukum ida wawawu alam. Terusane ayat iki piye wawawu alam. Nasib pun piye kang Allah wala. Ya perkembangannya Islam ning desamu. Allah wala. Jadi makanya banyak. Tapi sing jelas sing jinan wajib iman dan ini pasti benar. Ndak ada awa ilusuar niki dawe Abu Bakar Al-Baghdadi. Gurune Imam Haromen. Terus Imam Ghazali ini ngaji Imam sinten? Haromen. Imam Ghazali ngaji Imam Muhammad di guru alim alam. Wonge kotoke ra karuan. Dene Abu Bakar Al-Baghdadi. Wis kotok, saking kotoke dene saenake dene mantep wis campur-campur. Suane ra terkenal. Nggo dene terus sing anu diri bingung ngono. Saenake no. Kok kangkang cuma iku wae saenake mergo saking alime. Lagi saenake mergo saking apane ra. Lagi bingunge. Kotak yang, saya kotak apa ya, kotak demi makanan. Yang jelas dari Abu Bakar Al-Baghdadi, tidak ada, ya saya ulang lagi, tidak ada satupun orang kafir yang memanfaatkan awa ilusuar untuk at-ta'nu fil Qur'an. Untuk apa? At-ta'nu fil Qur'an. Untuk nyacat Qur'an. Padahal mereka itu orang paling ingin menjatuhkan Qur'an. Oh, orang paling ingin. Artinya andekan filisanil Arab, rumahlah tenan ini, ben buswargo, ben ngerti Quran. Andekan filisanil Arab, awa ilu suar tu masalah. Lakanu awalaman to anu fidali. Mesti mereka orang paling gigih ngeritik. Apa tomat? Ono kofonon nu maksudnya dia. Andekan itu tidak mustamal filisanil Arab. Tapi nyatanya wong kafir bahkan tidak ngeritik, no? Iku artinya apa? Iku ma'ruf. Penggunaan kof non itu apa? Ma'ruf. Soal mana nih kira-kira itu rapopo, tapi tetap itu ma'ruf, no? Ma'ruf. Paham ya? Itu yang saya maksud. Artinya tetap Qur'anu fi dzarwatil balaghah. Pada balaghah tertinggi, senajan untuk kita tidak faham. Terus kalau kangkang, misalnya kangkang suambat. Boleh, boleh. Maksudnya dia kan jelas. Tapi orang nyalah, no?
Nak rai penuh musibah, ngomong ngono iku pantes. Ngomong ngono iku pantes. Nek yo perlu diartek mboke mesti kangen mboke. Apa nyalahno mboke? Apa kangen mboke? Ora jelas. Kangen yo nek sampe ana dua-dua lah kok ana korban iki arep sing mboke lah bapak. Umume umume. Mboke. Mbok ngene opo? Nah artinya ya sama lah misalnya kayak akhiru mesti kalimat tu tawajuin, oh kalimat tu tawajuin, kalimat yang nunjukna sakit. Itu kan juga enggak ada madatul kalimah, nama buat nenten. Ya siro-giro kof nun ngono, orang Arab itu ngerti istimalu hadhil kalimah, nama istimalu. Buktinya tidak menjadi alasan atau pintu masuk mereka ngeritik Quran. Artinya apa? Lihadhil huruf ma'anin arofahal arof. Ini huruf-huruf yang orang Arab itu ngerti, sehingga wong kafir pun tidak bisa ngeritik. Dong, gitu maksudnya. Nah, soal ulama boleh aman, kata Imam Suyuti beberapa ulama awal. Mereka ya bersalah, itu masalah. Tapi sebenarnya Imam Suyuti di banyak kitab, yang mereka tidak ada kitab tafsir ageng-ageng. Ini bagaimana nih? Ini pas ngaji, pas jalan-jalan, oh, dia males mana nih? Kitab-kitab dia ini mana nih? Tapi pas jalan-jalan buat ini, saya pas jalan-jalan itu ngerti itu bukan itu konsumsi ini publik itu. Karena tertarik ini, no? Tidak tertarik. Betul ya, itu paling benar cara kalau komentar. Kalau balik ini malah. Orang kafir itu orang paling ingin menjatuhkan Quran. Paham ya? Sangat-sangat ingin. Bahkan beberapa kali nantang kepengen ngarang nama Quran. Tapi nyatane tidak menjadikan awak ini suar menjadi contoh jatuhi Quran atau kelirune Quran atau janggali Quran. Iku nunjukno nak hadhi napa hadhi awak ini surah iku mustamalah ma'rufah fi lisanil arab. Iku ini. Ya sekarang kangkang misalnya zaman dunia waras. Ono kangkang dari ke dunia abang kusu sarongnya ngepir terus dilu. Ibu uang gak janggal. Ibu simbol zuhud. Taruh saya ini kan janggal. Maksudnya piye macam ngono tapi ibu. Maksudnya selalu ada perilaku. Yang itu gak masalah. No? Oh, awan-awan sarungan. Saya selalu di Jakarta awan-awan sarungan. Udah dianggap uang ucul konti. Kan sedih lah ono pegawai ini nyekel. Bisa banyak ngono aneh. No? Ada santri itu karang ngamuk perkara di sarungan di kota. Terus ada supir itu ada kurang ajar supir kota. Tersunat banget. Jadi kalau ini ada aneh orang sarungan awan-awan. Ini kangkang kan tenang. Kayak turu iso. Ibu coro ini daerah mobil. Coro gue ini Singapura. Wah aneh orang kok turu iso. Daerah mobil, daerah dinamis. Ini tenang gak? Tenang, nah, aku nunjuk no adat tertentu aku makruf no. Kira-kira ngono. Lah kok aku saiki ora paham manane opo, tapi nyatane di era itu ndak dijadikan orang kafir kanggo ngritik Quran. Iku nunjukno hadhihi napa ma'rufah musta'malah wa hadhihi ma'rufah musta'malah. Iku mau cekeli. Soal persis manane napa ora penting. Kayak melok versi aman ora apa-apa, apa-apa. Alah, terus kena dukun gawe heikal ya ora apa-apa, kok tulis bolak-balik ngono terus pasang nang dhuwur apa pintu. Dadak kok kertas terus diombe, iku urusanmu lah, kok ora soal ngono iku urusanmu. Aku ya ku mung dukun-dukun. Kene sing alim ora ana maknane dekne nek kabe ya ini sok nggo bali nang rungo, contoh aku apa. Ini ditulis terus nulis ada kuale ya. Heikal-heikal nulis kuale. Piye karep. Kurang tuh bolak-balik. Tapi urut udah mati gitu. Amit-amit dengan bujukun. Saya repot. Dan gue pengiran jember kok gue sing keker. Pengiran rapi ya gue ini. Sebenarnya mati deh. Tapi sing kritik gak mati. Udah mati bareng. Ya leng-leng. Itu aja pegang. Nama? Itu saja nama? Dipegang. Jadi tidak ada dalam tarikh apapun. Misalnya Abu Jahal ngomong ya Muhammad. Ataita nabi syai'in ghorib. La na'rifu hadal harfa. Atau Abu Lahab muni, ya Muhammad. Ataita nabi amrin wiri ma'ruf. Mahadah ka'aka. Padahal orang kafir itu paling ingin menjatuhkan Muhammad lewat Quran. Sini kan takok. Mahadah. Ini apa? Wadah kof ada. Nun. Tapi nyatanya tetap mereka berlomba-lomba nandingi Quran dan tidak bisa.
juga enggak menjadikan qaf nun itu alasan menjatuhkan Quran. Itu pegang itu mau sing mesti bener. Ya soalan itu sing mesti bener. Tetap mukjiz napa? No? Mukjiz Quran itu mukjiz. Gitu, itu kata ulama sing dawuh. Nek kula nu masyhuf ning bab Quran nu masyhuf kalian Abu Bakar Al-Baghdadi. Benak wong-wong kok kowe maca ora tok haram. Lho dene kan jenenge enak itu. Kalau Abu Bakar Al-Baghdadi fakon lil mu'tazilah ini kadang yang anan kadang ngiri itu cara masalah lah cara kita kan gege pinter terus di kota sering ngoten to saenake ya yo wong kondang no no wong kondang 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 yang saenake ku loro kondang banget ya saenake goblok banget ya juga dong suka orang kaya saenake laut tuh di delok ada dong moro Prancis moro Bali mau delok laut. Nah, laut itu pandangan aja. Waduh, turis-turis lokal itu kira di duit-duit, yuk kok mau Bali, gumun. Udah Bali, tidak puasa, tidak bangin. Sehingga tidak kaya betul, tidak kaya orang. Kaya. Puasa, wairang, sembali kacamata nan wairang. Jajar, orang Perancis waktu ganteng tenan, di duit tenan. Loh, tapi gue harus setuju. Gue selera nih orang suka ditandingi orang yang di duit. Iku pengen ada, dengan anak kangkang diru ya apa-apa sama nanti kuyu malaikat. Ia semua mendunia, semerani kayak itu juga. Telingi-lingi, pokoknya nak kira roh makna ni, aku gak masalah. Ya, tapi ngerti nak iku orang mungkar, orang mustahroh, nama bukan mungkar, bukan mustahroh. Iku penting. Monus dan tentu alif lam mim teko. Terus kedua. Ada riwayat-riwayat yang subjektif. Itu tidak bisa kita ikuti, tapi ya mungkin benar. Saya ulang lagi, riwayat itu subjektif, tapi itu tidak bisa diikuti, tapi ya mungkin benar. Misalnya zaman Kanjeng Nabi teng Medina, ada pemikir Yahudi. Pemikir loh, bukan pendendam pemikir. Orang Yahudi jenis pemikir. Apa yang kamu bawa Muhammad? Terus Nabi moco hamim. Terus, hadihi askol misalnya. Terus apalagi Muhammad, Nabi Mojo, Hami, Main, Sin, kok beberapa awal itu suar itu. Terus si Yahudi itu komentar, iku akmaru umatik, no? Akmaru umatik, sebagai riwayat itu mulku umatik, no? Terus dihitung, alif itu berapa, lam berapa, iki mulku umatik di kawasan ini segini, mulku umatik di kawasan ini segini. Jadi dihitung, alif lam itu dianggap, kaya abadzadun, no? Abadzadun, abadzadun. Atau yakun lama nuni kan ono apa angkanya kan berapa ya kalau abjadun kan berarti pertama kan pecahan ya abjadun pertama pecahan ya terus puluhan terus terusin abjadun abjadun atau yakun lama tapi saya ulang lagi itu subjektif subjektif artinya kan penghitungan itu penghitungan mulku hadil ummah apa kharabud dunya apa umrut dunia, tapi saya ulang lagi itu kan perdebatannya antar wong alim, itu rasa melok-melok apa tahun mulku hadil ummah, kata mulku hadil ummah kan per 60 tahun, gila per setahun terus apa umrut dunia no? Nah umrut dunia kok kan kok suku apa sendara ini kiamat dorong ya gue kelas ya terus banyak pertimbangan gak situ ya lalu ya ada kiai yang ngerti Gus Rene urus dari kiamat ini, Gus. Rene lo ngopi ngenteni mbak aku mbak ngopi ya. Rene lo ngenteni kiamat ning omahku ape apa ngopo. Jenengan tenang ae. Ngadul nek kiamat tenang piye lah terus piye nek kiamat tenang ora piye-piye. Ora penak to. Dibang bagi iki lek ra suka-suka ro kiamat to. Nang bar apa? Ucul kesal ucul diutang ya, ucul resi. Nah itu resikonya kalau dianggap itu umrut dunia. Ini kalau buatin tujuan resikonya kalau itu dianggap umrut dunia. Ternyata misalnya dihitung 7.000 tahun. Ternyata engkau kutu-kutu menangi 7.000 tahun udah siap-siap kain kafan gak kiamat. Sinti salah lo kan Quran lo. Padahal itu subjektif. Paham tidak maksud? Makanya tamu kodimai itu subjektif namo. Karena gue hitung gue hakikat, dihitung tenan misalnya umur haji dunia hitung tahun, hitung saya kita ambil orangnya gue. Umumnya kan terus dihitung, hitung nggak, hitung ewu ya, hitung ewu tahun kiamat sebulan orang kiamat, kan repot no. Gue wakor, wonten sirap siri mulku haji ummah kerajaan. Kan kata misalnya nabi ngendikan, nopo
Tapi nanti aku buatan subjektif mahajan riwayatnya sahihah. Nanti aku ngendikan takunul khilafatu ba'di salasina sanatan semua yakunu malikan adudun semben jung sing waras. Sing waras itu sing berhak ngeklaim itu sebagai khilafahku penggantiku no? Sebagai penggantiku tak balen menek jung sing berhak ngeklaim iku penggantiku khilafah iku penggantine kanjeng Nabi zaman riyen iki jadi ora khilafah modern khilafah no. Iku sekitar 30 tahun tuh bariku yo sing kuwasa iku malikan adudan ana sing nemoco mulkan adudan raja sing tukang gigit rakyat ya maksude pemerintah sing sak wenang-wenang setung ternyata betul ingkidu khulafair rasyidin apa ingkidu khulafair rasyidin pas Sayyid Hasan itu pas 30 tahun. Itu buatan subjektif karena kan Nabi itu yang ngendikan. Setelah itu pun Bani Umayyah tak karpe dewe, Bani Abbas dalam banyak hal tak karpe dewe pemenai zaman Saljuk, Tarta, Sawis, macam-macam. Nah itu memang Nabi ngenak, memang takunul khilafah itu badi. Maksudnya takunul khilafah itu, sing berhak ngaku iku khilafahku, ya pantas. No? Karena Abu Bakar yang jadikan khalifah itu, Rasulillah. Ya umumnya wong andarani wong papat itu khulafa'ur rasyidin apa khulafa'ur rasulillah apa khulafa'ur rasulillah. Nah sing bariku mbok yo mbok khalifahku bu asal kuoso ngono bicara Jawa iku sing bariku yo mbok yo khulafa'ku. Sing ada sono kiai alim alama. Ana murid sing bener-bener khalifati, ana sing murid mbok yo nggo rame-rame. Wong kiai ora tau pahpo pidato kok muridnya pahpo pidato. Dia ini senangannya mulang, kok muridnya senang pidato. Kok mulang rantau, nak pidato. Untuk membocong, buat khalifah, buat kreatif dewe. Buat boleh penguripan, kan kan gak jelas. Tapi kalau orang yang akan naik, macam sing dari syariat Islam juga ni, buat dukung puin tu. Terus dia kau siapa? Dia pernah buat sampai mati ya mati. Wah, urip yo. Tapi gue jangan sih ngono tak, gue barang yang ngono gue urip gue urip. Tapi rapi sih, singkang kangen sakit. Nah, itu juga terkenal, tapi tetap subjektif. Neng bab-bab tafsir hal-hal di umur dunia, apa umur multi umat. Tapi itu masyhur riwayat itu. Tapi tetap saja nggak bisa dipegang, karena tadi yang analisis itu orang Yahudi. Kayak jenis pinter, kayak jenis. Kan beberapa kali Nabi kadang juga membenarkan orang Yahudi. Ini beberapa kali dia sering Nabi benar nong Yahudi. Kadang-kadang kita ngomong nong Yahudi sini, loh. Di sini, mana nong nong Yahudi ngomong Nabi gawe paduan itu unik. La tusaddiquhum wala tukadzibuhum, loh. La tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Kaya aja muni iya. Jangan-jangan itu produk muharraf, loh. Produk muharraf sing wis dirubah, rubah. Kaya aja gorono, jangan-jangan itu produk orisinil, loh. Produk orisinil. Mana Nabi gawe sikap Latu sotikuhum. Jadi dia orang oleh atau anti Yahudi. Semua yang dikatakan salah. Kadang-kadang Yahudi dia jujur. Mengakeh, nawa? Mengakeh Yahudi macam-macam. Tak berikan contoh sing jujur. Yang Yahudi sing orisinal. Kau bukan jenak Nabi, kau hormat, ngerti ya nak? Nenak beliau Nabi akhir zaman. Jadi nak ngomong yo dek neung Yahudi nene. Dia sering soal Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah itu terkenal lomba. Semua orang sholah mesti lomba. Tak jamin yang orang sholah mesti lomba. Ketika jalan yang Sayyidah Aisyah ya tiga i. Cara Jawa ini tiga i beras, tiga i bawa, tiga i makanan. Terus tiap tiga i Sayyidah Aisyah. Ya tiap dikasih Sayyidah. Itu tidak ada. A'adzakillah min azabil qabr. A'adzakillah min azabil qabr. Kemuka gue di selamat tau sang siksa kubur. Jadi saya tidak bisa kan kuperas cek enam jaman zaman itu. Tak usah dengar lah, aku tak penting tu, nggak mungkin. Pangan lah sementing, mangan mangan, tak usah macam-macam. Rauno seksa kubur. Karena ngerti ini Aisyah zaman itu tahun lagi zaman itu, yo anaknya mau dunia be akhirat, nggak ada bagasan apa kuburan. Singkat cerita, Nabi Rawoh diceritani. Tadi ono tamu Yahudi, Yahudi dengan selamat tunggu ada bil. Kopri, Nabi ngedikan iya, sekolah itu sering istiadah min azabil kopri. Berarti itu kan kaulul Yahud yang tidak disalahkan Islam kok. Kaulul Yahud yang tidak disalahkan Islam. Mereka pasti itu ini ngomong sesuai originalitas kitab-kitab sama widisik. Apa? Dan Quran juga fair, nak nyifatin Yahudi ya yuharifun al-kalima amma wadi. Orang-orang kalimat kullal kalim. Apa? Kalim itu artinya ba'dun. Apa? Mereka itu mentahrif al-kalim. Kan tidak semuanya, no?
tidak semuanya. Mereka juga nu'minu biba'di wa nakfuru biba'di. Tidak semuanya mereka kafiri, berarti kan ada yang benar kan. Tapi itu ya resiko, milih ngono itu ya resiko. Tapi kan mau cerita tok cara ilmu, itu ya panjang lah tu sotikum walatukadzibum. Soalnya orang garis-garis keras, itu ya mesti bodoh, ini mesti goro. Mungkin itu baik dari segi tahdir, bang. Tidak baik dari segi akademik, no? Dari segi akademik. Karena dari segi akademik jelas Nabi ngendikan la tusaddiquhum wala tukadzibuhum. Makanya Quran ngendikan wala tujadilu ahlal kitab illa billati ya ahsan. Mereka yang khawatir itu jangan-jangan pas pakai bener, no? Pas pakai bener. Makanya kok ora iso nentang. Masyhur nak pakai bener kan. Ah baru ya aku zaman Nabi dereng lahir kempon komentar tapi ya Nabi akhir nopo sama Nabi tase alit umur 20 tahun sing komentar iku Nabi yo malah pendeta-pendeta nopo Nasrani beberapa juga orang Yahudi pas pakai orisinil nopo pas pakai orisinil meskipun setelah itu ya beberapa takhrif nopo takhrif ya tangkang nanti jujur iku lugu utun yo musaddaq kena dibener. Iko bloke iku maksud lugu jujur atau bodohne kon maca kitab ya rofa dadi jer dadi rofa. Ya niate ra bodho ni. Tapi kan yo bodho ni ngene wae. Ngono kan yo repot. Bodho wae kan. Tulah ja saleh kere ndi utang kowe nyaur. Iku jujur ora tau bodho ni. Janji Maret nyaur, April nyaur. Tapi apa artine jujur nek ana sing dinggo nyaur. Sanggo sing diutangi tetep darani bodho ni to. Bodho ni to. Lagu yang buat ini, buat ni kan? Gue jenis guru mustate, sekarang penting mustate, rak mustate. Kalau saya ngutangi yang tidak sesuai tanggal, gue jenisnya. Waduh, tanggal. Mana kita benar rapi, gue juga mesti ngecap bodoh. Gue menjanji benar apa kau? Tinggal janji. Mana kadap, no? Tadi semua ni kelari loh. Happy dan kadap. Lha bodho niku kan lihat sisi mana, paham lho. Ngajimu agak ora roh aku. Iku masalah sing ngeling-eling ya. Dados Imam Ghazali niku ngaos kalian Imam Haromen. Jadi angin ke kota Imam Haromen itu petarung. Ora ono wong kondang kok Imam Haromen. Imam Haromen ngaos Abu Bakar napa Al-Baqilani. Niku ahli usul fikih. Mulanya buatan itu tidak melalui Indonesia. Mereka usul fakir ilmu yang zigzag. Soalnya mobil itu F1 no? Mesti wawur, cepat dong. Yang cowok kan lontan asal kelakon kita mau bagi-bagi lah. Itu sempal kabel carry ya, misalnya mobil carry itu juga melalui F1 orang kilo itu stop lock bani. Jadi serau sama elok. Nah, bangsa itu sama elok. Terus sama mesin ora cukup loh. Mana kita apa ora beredar, ini badan beredar. Kalau nanti tumbas pas haji bareng ya ini kalau tumbas memakai saksi naon di Mekah khatam. Padahal kalau tutup, bukan nanti kalau buka malah masalah ini loh. Yang jawab protokol kafe mesin repot. Imam Haruman itu petarung. Terus yang baru tiang Irak. Imam Haruman yang Irak, itu yang Budi berarti daerah. Imam Ghazali kan terus narian dari Irak, terus urian dari Budi. Iran saiki termasuk wilayah no? Iran. Riyan namine ki Irak sedanten. Iran dulu kan wilayah no? Irak. Es pokoknya napa nak di sedara ni pavilion napa? Pavilion. Terus urip teng Baghdad, urip teng Budi. Baghdad. Riyan kan pusat Islam nu teng Baghdad, Kubbatul Islam nu Baghdad. Sehingga Imam Syafi'i kondangi ngono wae. Sak ngajine teng Irak, teng Budi, teng Baghdad. Imam Syafi'i rame, manggen teng Budi, Irak. Riyen tapi iki crito. Ya ono Basra, ono Kufah, wonten apa? Baghdad nggih Budi, wonten Basra, wonten Kufah, wonten apa? Baghdad niku kota-kota top dunia golek ilmu. Riyen Mekah kalian Madinah mboten populer, kota suci tapi ning perguruan ilmu zaman niku mboten populer. Ngamuk Imam Haruman. Ini tiang berikut yang ya, tiang Irak lah cara kasaran. Saya ingin muni Irak itu kan negatif. Negara negara karu-karuan tu saya ini. Ia negara Irak tak ni kan bukan. Bukan negara karu-karuan. Rakan itu terkep perang terus ngantos sakit. Ngamuk dan mureng-mureng merkoh Mekah ilmu mati. Terus pindah Mekah. Pindah Mekah maklumatkan diri nak dia wong alim alama.
sumber ilmu. Jadi ngomong deh, terus populer ngaji tak macet. Akhirnya uang tu seneng ngaji mana? Nama? Seneng ngaji. Barang seneng ngaji ditinggal di Medina. Gue seneng keramat. Seneng ngaji uang. Sedangkan Imam Haromen, gue singurip no ulang. Kota Mekah be Medina gak ada wafat. Asal saya mati, gue singurip no jadi Imam. Di sini orang Mekah Medina, yang kira. Tapi ahyal ilma fil haromen nama. Ahyal ilma. Terus akhirnya gelar Imam Nuhu Haram. Tadi kaya mulanya Pogoh cara orang Berono TKI aneh-aneh wae. Guru Ibn Laden Nata sekrup Masjid Haram. Nata mulang di nata nama sekrup. Nata luwane juga mulai. Jadi Imam Ghazali kondang ya sini ya normal lah. Yang muridnya yang kondang no. Ghazali kondang muridnya waktu. Ini terus menangi Imam Ghazali. Imam Ghazali itu terkenal alim. Terkenal alim bareng ngaji di Muharram itu gak apa-apa nih Imam Haram. Sedihnya sumpah, gak nyai sih, apa yang ngaji nih. Jadi setahu kiai deh. Kalau kata Imam Haram, cik cara tak kita dibully juga jelek. Ilmu sepira, suwi itu. Ngaji nih, itu urung apa-apa nih ilmu. Terus dijak nih kamar Imam Haram. Jelok itu kitab, ribuan kitab. Saya ratau maklumatnya dari kiai illa wa ba'da'an hafidhu kulla hadhi. Wis ali langsung kulo padu. Akhire gak mulai tapi sowan tok konsultasi ndek ono wong kok alim. Wis nyai sampun. Kok wani takon. Iki kira sadar sing biasa wae orang. Iki ndak tentang kita wae, ndak tentang kita. Tentang legenda no, tentang legenda, enggak tentang kita. Ora ulang lagi ini ndak tentang kita, tentang legenda. Wong ora ge tersinggung kok dere ngoten. Sing kepen kowe ngono iku sapa? Mbokmu lho rake mondok wis seneng. Gak ngenteni sapi ning omah wis seneng. Gak ngenteni sapi go tuku motor iku sapa? Seneng usaha aneh-aneh kowe ben Imam Haromen. Terus dijak ning kamare masyhur cerita itu. Aku ora tau kharatul linnas lil fatwa cara Jawa iku. Aku rung tau metu kanggo fatwa cara Jawa. Aku rung tau nyai illa ba'dan hafiztu kulla hadhi. Muzali ngawah, ngawah. Ijek junior. Gimpun, kalau tak terima waktu mondo. Orang mondo jenis barakat wong keramat dan jenis durungnya sepuin terus. Kada ilmu seketingkat Imam Haromen. Dia terus sampai Imam Haromen ngendikan. Li Muzali, halah ada pada wafati. Mau pinter ngerti aku mati. Ini ijek udah bisa buat lagi. Luar-luar wangnya lucu. Allah dapat wafati. Pinter yo pinter kan aku mati ya kenal. Jadi Imam Haromen itu menangis di rivalitasi Imam Ghazali. Jadi beberapa tamu itu istiftah itu serat takok Imam Haromen. Cara saiki Kang Ghazali ning ndi? Jadi takok itu Imam Haromen. Lah golek apa? Bedi tangkep. Repot ya. Kula ora ngalami niku. Wekatan. Kali kalau nak kok, gus nanti jalan ke Budi Ono pun ini ngirimi berat. Mustahil berat dia mah. Geser yang nak tamu pengen ke berat makanan. Kalau salah pondok gus gini, wah serai Imam Haram ni. Nanti sekali-kali aku pulang pengen tamu. Ono pun boleh santri ku. Wonten masyakil azim, miskilah. Kalau mau coba hadap kok ini gus. Jadi kalau tangkal tu santri ni jenengan. Wah enak. Kamu nyembelih sapi. Lu tenang, lu tenang gue. Tapi asli gue, kok nak gue gawe-gawe. Gue nak gue gawe sandiworo, dosa tuh. Mana tamu mending ngono. Askal tu visiti namo di Anfil Bukhari. Aku misalnya, aku ada 60 masalah di Bukhari kalau janggal. Jadi konsultasi kalian Kang Niki. Wah, top tenang. Langsung kalau, ya cung-cung, gue anak sapi. Lu bukan masalah. Larga di sapi kira, lu bukan masalah. Sembelian gue mayuran apa? Masya Allah, top tenang. Itu jenisnya ngayal. Ini gue jenisnya. Tapi ya boleh ngayal kok gak boleh. Enggak bayar ya apa? Akhirnya Imam Haromen menangi alime Imam Ghazali. Menangi. Ali mau cari sampai gue celok nih, tapi gue celok dapat telepon lagi. Ya Ghazali, Allah dari kafat wafati.
Musali walim terus Imam Haruman gak bundet. Terus diangkat jadi rektor Nizamiyah apa? Rektor Imam Ghazali nate PNS. Kirian madrasah tertop teng Irak Nizamiyah apa? Nah niku terus diangkat jadi rektor. Yo gaya jenenge rektor. Musali gaya. Bareng gaya jadi rektor yo jam ngajine tertib ono jami ono rolling bareng. Terus dia mikir agama kok untuk gaji. Ono jam ngaji. Mesti ana wong takok jam loro kok ngenteni sesuk jam kerja. Untuk gaji agama kok ngene. Kok untuk duit janggal wong waras. Yang saya kira agama untuk duit wis seneng. Mboten nyindir sinten sinten crito. Agama mulang kok untuk duit. Berak-berak ikhlas kok untuk duit janggal wong waras maksud apa? Terus pamit mengundurkan diri. Terus moro hutan masyur. Moro hutan terus itu jadi ikhya. Baru kaya mengundurkan diri sangka rektor. Alhamdulillah kira usah mengundurkan diri sekali Imam Ghazali. Saya seorang jadi rektor. Jadi kue Imam Ghazali sama. Sama-sama itu seorang rektor. Terus ngarang ikhya. Ini pun terus jadi jadi legenda. Jadi intinya wong nak waras, nak wali, wong nyai kok entah untuk duit itu eskal. Wong montok lah ya dibagi-bagi, tiga ngamal. Sampahnya newe ikhlas kok entah untuk duit. Tiang nak buatan ikhlas buatan barokah. Karena gak sanggup nih geremeng piye ngomong-ngomong itu, geremeng-geremeng itu ya jelas. Cara kue jadi rektor untuk gaji, untuk mobil inventaris janggal gak? Cara kue? Boten ya, malah ratus uang nara wali itu tekeus beda, teke wali orang itu beda, teke wali itu beda, orang kau kue beda, gimana kan, uang nara bakat wali anak kan, sebuti nih mulang kau nojami, janggal saya mau jalan. Jadi misalnya mulang kan jam 8 sampai jam 2 jam kerja, orang tak kok sore atau jam sesok aja orang jam kerja dua komo kok orang on time. Akhirnya metu sentu sebetul masyur gawa jarum benang timbo, jadi gak bisa nyenuk jatuh kemana kok kangen gue timbo kalau gitu pas antri, ya gue pake kok imam gitu bisa, jadi gue lantarnya lucu mau gue timbo jarum, ditakoki muridnya ya usil mau ditakok ditemu tiba. Aku bersiap hafil arat. Aku sekarang rektor. Aku boleh ilmu sing tu terukut dunia. Sing dunia jadi tak tinggal. Sing dunia jadi rap penting. Aku apa istighna bilang. Ya murid saya orang aja. Jadi istighna anil kholqi kok cek betot dom. Ini aku gak makhluk pak. Ya murid usil ya ono. Aku itu sarangku mau siji cong. Nak suwek-suwek itu masih tak gue jahit. Jadi dom lillah. Muridnya matuk-matuk. Ya kok tiba Pak Cid? Lele contoh sholat dan abu tau butuh. Eh dan aku tak kok tak jenggung. Akhirnya matuk-matuk. Eh geng-geng-geng. Berarti ini gue kaget sholat dong geng-geng. Eh semurid mulai kunani kuno murid itu bidol lu sekunani kuno. Iku sanate mutasil loh. Jenenge murid mesti beda loh. Beda lu ora jelas ya. Maka kan nggo tiba ngalor ngidul berarti sanad sinten? Terus dene niat itikaf tenggene masjid Baitul Aqsa, nang masjid Aqsa. Dene nyongkone kan tadi beliau kan orang Irak, riyen kan mboten nenten medsos, mboten nenten TV kan. Nyongkone dene ku yo ora roh. Orang terkenal, walhasil terus diambil itu Syam tunggu di. Pas berada itikaf yang berikut, zonan minhu annahum lam ya'rifuhu. Saya beliau nyinyira kalau orang-orang sana tidak ada yang apa kenal atau ngarang ikhya. Jubuli guru nih, guru ngaji nih. Guru ngaji itu masjid nih. Qolal Imam Al-Ghazali. Jadi dia nih sering merujuk. Dia nih malah ngaji, mau Ghazali, malah ngaji. Itikaf yo ora nek kudu ning Ghazali. Tapi sithik-sithik itu nek ning rujuk Qolal Ghazali. Ilmi itu Imamil Haromen. Wa wa ajallu talamidi. Kok dipuji-puji? Waduh. Metu ya. Wah, iki nak konangan aku Ghazali. Wah, masalah ya. Ya kene papo tenang. Ayo jadi metu.
menawa jororoh temeriki ono gubeng juga nih buat temeriki menawa jororoh terjan bareng menawa tapi murah roh deh nih wah hasil terus metu terus siaha semua orang kitab niat uslan deh masyur niat uslan kau kumpul uang ruwet nama kumpul uang itu pas muka syafa dipeduki guru-guru nih kata si Imam Haromen pas muka syafa dipeduki guru-guru nih sing sekap dinyak deh. Sula balik sak top-top wong nak murid tetep nyanyian ambek gurune. Gurune nak nyanyak lucu. Kulo sik apal ayate. Maca ayate terus wa uzu fi sabili. Kabeh nabi iku selain berjuang wa uzu fi sabili. Wa uzu lan den larani napa? Kan ada napa? Ada yu'di idza terus ada dimabna nama sulah dia wa uzi ya napa? Uzi ya berupa wakae jamak dadi uzu. Sanggo utiu paham ya? Udiu ngerami mengalami proses ilal jadi nopo udu kecap kape nabi ku kumpul umat jadi yo disalah fahami kadang dibuli kadang dimangkelo hati ini mulang santri turu tulang tenanan gak mikir dia ini kape wali kape nabi ku udu onok lorone mimpin umat ku onok lorone orang enak-enak aneh alas dewian ini eh tetap digotong lagi gue orang enak-enak dewian yang alas ini untuk mau menjadi kak rokok kak rokokan malah digotong orang terus tengok-tengok rokokan ini dari kape nabi kape wong soleh ku yang ini loli gue jadi udu fi jadi kumpul makhluk itu mangkel loh, tapi dia itu mati kajing nasi, itu rumah ten, itu mangkel sidik, sidik, wa udu, bisa di, terus mau jadi, pun bah, amun terus mau dia mulai, tapi mulai buat njabat jadi rektor, tapi tetap maklumatkan diri, man arad ya'khud al-ilma fal ya'khud minni, yes, sopoy sampai ngaji ayo tekan ingkunku, tapi aku mau ngaji sing ono gaji ini, nyimpen akhirnya ngaji, tapi mun ben entuk gaji tetap saking rektorat paham ya ngaji. Tapi tetap ramat ora pikir koyo kowe jeneng wali tetap ramat to. Tetap ramat. Terus pikir apa-apa no. Terus seru. Saya ini terus mulang. Mulang teng dalem kada madrasah kali. Kada pondok kali, madrasah lah cara ini. Seneng arep pondok fikih, seneng guru pondok tasawuf. Jadi mau jadi nak mengguri ura atau mulang pakai wirida nih bagas saya. Guri itu sepo main mati. Saya dengar yo ngelal yo sorop, mana dengar yo fala ya pulu fala ngamuk barang dengar ngamuk barang yo bergoro moto salah rofa nasab salah. Nanti guri pun buat ngamuk ini dunia gue sepele, gak penting pinter dunia. Santri yo dunia, pangkat yo dunia. Dengar gak dunia gue penting. Di bangku di sudakau ya tuh. Sodako, alia dulu ulia baru mulai disubah ini ngarep ngelak di gurik gak? Ya, nombok kodok gue terbaik, ya, mati itu terus awal uman sana di pondok loro imam lo rodok tertarik ke di pondok loro tanggang khusuk-khusuk, ini serap bakat ngalim, dua kok guri ya dua kok guri, aksesorisnya kamar apa, kain kafan orang sorok raihlah lebih apa? Kain apa? Desain kursinya kok terbelok beneling apa? Sampai ada sebagian muridnya itu bisa kuburan beneling apa? Akhirnya itu semua yang menggurih suasana semacam-macam woy lucu-lucu dan akan tertarik tak kaya no, gak masalah sebulnya milih menggurih kabe wah enak mikir mati dibang mikir sorok ruwet ya, terus legenda dari Imam Ghazali akhirnya legenda terus jadi hujjatul Islam no? Nah, terus ini cerita untuk barokai ulama-ulama terus, tapi diambil alim waktu ini mantan ahli fikih buat nenten yang alim sing buat pernah nekuni apa fikih terus Imam Ghazali alim waktu nanti ngarang al-wajiz, al-wasid, al-basid semuanya itu tentang apa fikih sekecil-kecil dia jadi wali. Tapi wali saya ini terkenal-terkenal itu kadang-kadang rapati ngaji fakir wah matek no wong. Nah, serepot. Nah, cara pulau itu rata otak, cara pulau. Nah, ibu no wali tenan, kira rata otak kualat. Nah, pulau itu rapati kualat, jadi biasa wah. Masih terkenal, ya. Nasib wali tenan, kulau hormat. Ini terkenal, kok, terus bulat, no. Itu lah mau nanti ini ahli fakir, kulau percaya. Artinya ahli fakir, secara zaman akhir, ya, mungkin lancar.
Namun keduren ya takrib panja. Nah takrib keduren emak bati fikih aku. Jadi guyu emak bati guyu penting awur. Bener guyu ke apa lo? Ayo rasa mak dua yang pun. Apa emak bati? Nah iya ada buku. Oh takkan muka pada emak bati apa? Ya ini Imam Sinten haram ya. Terus Imam Ghazali di guru-guru top. Imam Ghazali ngawas Imam Sinten haram ya. Haram ya selain ngawas Abai Imam Juwaini ngawas Abu Bakar apa? Al-Bakilah. Tapi dia ketemu kedirian buat nonton ulama ngaji mulai alit jarang. Karena ketika cili gue sudah sehat sistem ilmu ini di keluarga masing-masing. Wal Qur'anil Majid ma amana kufaru Makkah fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tapi niku cara Imam Suyuti dadi jawab iku ma amana kufaru napa Makkah. Tapi iso wae Wal Qur'anil Majid iso wae faktane sebagian mereka napa iman niku takdir napa. Kan kosam iku butuh jawab Imam Suyuti ngake jawab ma amana kufaru napa Makkah. Ya niku zaman niku mungkin napa zaman niku. Tapi akhirnya kan mereka akan iman wa ra'aitan nasa ya dukhuluna fi dinillahi napa afaja. Berarti di hukumnya amanah ya zaman itu napa zaman nuzulul ayat. Zaman nuzulul ayat kan Abu Sufyan tersebut kafir, Khalid bin Walid tersebut napa kafir. Kalau ajibu balik bodoh gawak sapa kufaru Mekah nganggep gawak, maksudnya itu mereka gawak dimakna nganggep aneh. Anja karena yang teko hum ing kufara Mekah sapa mundirun sapa wong sing ngekei peringatan minum saking jenise kufari Mekah, maksudnya minum saking jenise mereka. Ai rasulun tegese rasul min anfusim kang saking jenise mereka. Yukhawifuhum. Nggih sangka khawafa yukhawifuhum. Yukhawifuhum engkang ngekei peringatan sapa rasul. Hum ing kufara Mekah binari klan rokok badal baksi sausi onone bak. Jadi kaget orang-orang kafir Mekah yang sudah lama sekali gak roh kitab samawi. Mboten roh kitab nopo samawi. Urip yo ora tau mikir akhirat nggih. Urip yo ora tau mikir. Tahu-tahu ada rasul yang memperingatkan bahwa kamu semua akan masuk neraka jika tidak iman. Kaget. Piye kok ono bakas akhirat bakas neraka? Neraka mereka kan duwe nopo? Duwe. Mana ono bakas akhirat iku nopo? Aneh. Lha disebut bal ajibu nopo? Jadi ajib to mriki ku negatif, nganggep aneh nopo? Jadi ajibah ini bahasa Arab kali. Wong kagum ra wong wayu misalnya kagum ra mobil mewah yo muni apa ajib. Tak paham ya. Tapi ana wong aneh iku yo muni ajib. Da wong Arab yo ora jelas ajib sing ndi. Tapi teng mriki ajib sing iskal napa? Ajib sing napa? Iskal. Teng ayat niki kan napa? Napa? Ayat niki ajib sing napa? Iskal. Nah, tapi nak ngene bab ta ajib teng ngene nak ku niku ajib sing mateh no. Ma alama zidan ma arhama wong kok apike ngono. Niku mateh no. Ya tapi sing jelas fi kalamil Arab ku ajib itu bisa dua. Ajib karena iskal no. Kaya kula gawok be kangkang. Ora paham alfiya nak maca kok penak ngono. Ajib no. Ajib iku iskal mateh. Mateh suarane lagune. Tapi iskal orang paham kok asik. Mula Imam Ibnu Malik cari cik sugeng lo nggak nyongkore kangkang paham lo kan notis bener sesuai panjang moco. Cara muka apa tuh pelitotan kap. Iku aja iku ya ajib bener waktu itu pengarap lo. Gawok iskal ya muni nabo. Ajib. Gawok kagum ya muni. Ajib. Mana kap tak ajib kau yuk ma arhamahu ma alamahu yuk ajib. Wong kok alim ngono lho. Iku ya tak ajib lho. Tapi roh wong kok papo. Wis pokrol mondok rada bab pinter tambah pokrol. Iku ya ajib. Umume bari tambah tuwa tambah dile yo rada besuwi tambah mukruli junior-junior papo. Iku ya apa? Ajib. Sembah lah terserah. Jadi mereka lama sekali gak tersentuh umurul akhirah. Terus dikandani ono umurul akhirah terus kaget gedek-gedek ngono-ngono Muhammad faqala al-kafiruna hadza shay'un ajib. Jadi buatan ajib sing koyo
dan TV-TV itu merupakan anak-anak itu punya haji-haji orang Arab-Arab itu ikus orang nanti janggal haji kok ini bocor orang tahu ngaji saya tahu tadi keiling dari ku haji pun saya unik berkoro haji pun kan aneh oleh aneh ini aida mitna wakunna turoban dali karajum mosok mat tenang aneh mat mosok jadi lemah jadi hancur kalau udah pernah itu kono-ono itu jenis apa haji bener Aida kita kikil Hamzah dan kelawan nak kikno Hamzah luru. Maksudnya diwaco A I, nama? Sing Hamzah kan kali A sama I, kan? Diwaco tenan A I. Jadi macamnya apa? Aida, nama? Aida. Jadi kita kikil Hamzah dan dua-duanya dibaca takik sesuai suara Hamzah A I. Watasilisaniati lan nasil sing kedua wa idkholi alifin bina guma. Lan wabono alif bina guma alal wajib jadi aida. Ana sing ha hida. Jadi dimiripno kados ha napa? Kados napa? Ya pancen kan ada dua hamzah normalnya kan semi-semi itu kok napa? Nah, semi-semi itu akan melahirkan suara napa alif napa? Akan melahirkan suara alif. Lani wa idkholi alifin bina guma. Tak ulang lagi. A itu kan sama-sama hamzah normalnya kan itu kok napa? Nah kalau itu kan melahirkan apa? Suara alif. Katusnya itu ngekiru asap pagi katus. A'a jamiyun apa? A'a jamiyun. Ini yang tahkik. A'a jamiyun. Nah itu berarti bitahkikil hamzaten apa? Semua dua hamzah ini kamu baca sesuai suara nama hamzah. Kalau sanad kita, riwayat itu hafaz. Sanad kita, kiru atau asim, riwayat itu hafaz. Kan dibaca tasil apa? Mirip ha, apa? A'a jamiyun apa? A'a jamiyun. Itu yang sanad kita. Kemudian yang ketiga ya normal, itu yang paling normal cara ilal sing kira ketiga ini. Bi idhamil hamzah. Sa hamzah itu yang pertama itu ya. Fisan ya. Berarti apa? A jamiyun napa? A jamiyun normal. Napa? A jamiyun. Lha Imam Asim ora diane. Ning hamzah iku dekne milih tasil napa? Milih napa? Tapi di hamzah yang lain beliau juga itu kok napa? Misalnya Fir'aun, yo Fir'aun sing terkenal itu. Fir'aun sing terkenal itu, Fir'aun Mesir jadi Fir'aun ya orang Mesir oh no no, Fir'aun ya orang Mesir oh so Fir'aun orang Indonesia ya orang no. Fir'aun ya orang Mesir Fir'aun Mesir ini Fir'aun yang terkenal itu ini kan pas keluar-keluar kepengen mati kan iman no? Malaikat Jibril itu ya aneh malaikat itu tidak muangkel nah, Fir'aun iman kok kena, itu kurang ajar kok, ini akhirat api hura-hura ini keluarga no? Gak boleh. Jadi boleh muni al-ana, apa? Al-ana. Itu ya pakai dua hamzah, apa? Songkok kata al-ana, apa? Jadi al-ana, hamzah pertama itu bawaan hamzatul wasli, apa? Terus hamzah yang awal itu istighfar. Terus ini kan al-ana, onoto ing saiki. Al-ana, al-ana amanta. Itu juga ada mahdum, apa? Al-ana amanta. Mosok saiki kue iman. Niku mahdhuf. Terus diterusno waqad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Itu di semua yang sama seperti itu Imam Asim mengidghamkan apa? Mulane beliau maca al ana apa? Al ana. Itu panjangnya bukan bawaan hamzah wasal, ada hamzah wasal dan hamzah istifham no. Karena dua hamzah jejer ya normalnya apa? No. Idgham. Terus diwaca apa? Al ana apa? Al-ana. Nah kalau yang tidak ada proses idgham ya normal no? Masanya al-ana biasa no? Al-ana. Tapi yang ada proses idgham karena dua no? Hamzah nanti otomatis jilma jadi alif kan jilma no? Maksudnya melahirkan suara alif maksudnya suara mat no? Al-ana nah, bodo a'idha ketika tazil karena satu semi idgham dia mesti wa'idkholi alifin bina rumah alal wajah ini kira-kira ini kira-kira rauh-rauh ini kira-kira amba syuro mutar-mutar sampai kayak ini bingung mau coba lho cara Mr. Malaikat Jibril si bingung Jibril kemang saku aku zaman nurun orang ngomong kota kaget lho dari Imam Jibril makmum Jumatan-Jumatan yang Indonesia kaget kok jadi ini Quran tuh bisa anggar watini gurine ya watini juga watini gurine wal asri ngarepe watini suku-suku watawaso bilhati
Kalau malaikat Jibril jangan piye kok dadi ngene kabeh. Marbe ida sama unsakon gure-gure akhiran ida sama unfatorot. Kalau ada surat-surat yang akhirnya ilal lagi nak aman wa amtolat walam ajrulil mamnun icewai wa amiru sholikan wa ya'ulai ka ashabul memanah icewai wa amiru sholikan terus menyatu wal asri lalu dia ini tahu SD tiap apa yang mulai kan waktu wal asri jadi wal asri terus menyatu apa? Cara kula ora iso nyalahno. Wal asri wis menyatu mendarat daging. Lah liyane apal ketemu tuwa yo wis. Sae ngarepe wati ini ya menah sing gurine ilal ladzina amanu kan ono yo. Sing ashabul memana yo. Rum ashabul memana yo tetep wae wa amri sholihat. Wasa wasa bil haqi tetep wae. Jadi surat wal asri iso kumuluhur wae sing dilingi aku. Mau surat apa sih dilingi aku dari surat apa? Wal asri. Mulai cilik aja. Apalan cilik kan raiso lali no. Aida mitna ana nalikane mati kita wa kunna lan ana kita itu roban dadi lemah. Narjik iku bali kita. Iki bet pentinge tafsir ya, menjen tafsir iki urun kake. Narjik iku misale bali kita narjiku. Kan dene mau takok aida mitna wa kunna turoban. Niku kan kalam sing dereng tam, napa kalam sing dereng tam. Kan mau dadi ngene nek diartekno. Mosok aku nalikane mati lan dadi lemah. Mandek, no? Aku nak mati wa kunna turoban dadi lemah mandek kan janggal, no? Terus maksudnya urun. Maksudnya mereka narjiu. Tenane mosok nak mati aku dadi lemah narjiu terus iso bali. Bali urip meneh lho, napa? Dadi maksudnya urun napa? Narji, orang buat pasul masai. Maksud tu piye narji kuning kene? Bali tinggi, Bali mondok orang uno tu. Maksud tu aku, mosok aku nalikane wis mati, lan dadi lemah. Narji u Bali urip meneh. Muhammad ngono-ngono wae, napa? Ngono-ngono wae. Terus komentar dari Karot bait kembali hidup itu kembali sing muhal. Iki kan cerita pikirane wong kafir, kebetulan cerita kita. Cerita pikirane wong. Dalika rojium ba'id. Dalika uti rujuk badal mauti. Mati rujuk ilal hayat badal mauti. Rujuk itu salah. Dalika uti arrujuk ilal hayat badal mauti. Paham ya? Kembali hidup setelah apa? Mati ku rojium iku bali ba'idun kang muhal. Nama ba'idun kang muhal aifi goyatin bu'di tegese ing dalam banguti ada. Mati ada itu dianggap apa? Muhal. Tong ya? Paham ya? Mana tengah ni? Ia sepokai mana mesti mana lah. Mana mana. Masuk bercerita Imam Haruman terus koplo. Ya Imam Haruman di murid tua. Imam Ghazali. Nanti bangun dia nak kuyan bangun. Awas muridku narang alim. Sini sini wong. Maksudnya kape ulama itu di murid alim. Besar aku tu kape. Gue searat ono. Nak orang sini sini wong. Berkorian tu alamat wong alim nak di murid alim. Ibnu Hajar ala sekolah. Ibnu Hajar ala sekolah ni. Gue kada murid Zakaria. Alan sorry, Zakaria Al-Sani di murid Ibnu Hajar nama Al-Hidam di KPU di murid Tokto. Ya saya kira ya untuk musibah di sini mati wae no, sini mati ya zaman akhir no. Mengenai gunung kampung itu paling pinter no. Mengukurnya ujian yang pondok, nggak pulang kampung ke kondan. Kalau ganja aku lebih pinter tenanan gue boleh terus ke sumber aku kita lile no. Sebenarnya jadi musuhan, so kena ngomong tambah selera aku repot no. Senarai pinter dukun ya, jago itu tentang orang gunanya. Tukok no mujar rubat. Apa perpustakaan pondok nak ana sing ora dukun tak tukok no nganggo dhuwit kula mboten napa. Apa kitab dukun mujar rubat. Samsul Ma'arif apa? Apa? Aufak. Aufak. Kok tur rae. Radi ra ado. Lha lha iya ya tak belajar. Engko berasal tuku. Wocok lho ya. Terus kowe aja aduh dukun kok aduh patuman. Oh, dukun parfuman itu sudah meyakinkan, oh. Ya, kelambinan ireng, ya. Terus jarang apa? Aduh, rokoknya kudu kretek, oh. Terus kok nama duwe jeneng awal Mbah Nur kabeh niku lho, awer pring ngono. Nama duwe pasen ojo ning awal Mbah Nur iki. Pring ngono. Tak gawe no, yakin tak. Aku gak njaluk saham, tak biaya gak njaluk saham. Lha iya ya kok kondo sapa sing minat.
Oleh nak rambat di cemplung nak ahli. Angan kono pikir kali tu, kali kena gak menenggelamkan, no. Tapi yo kasih sapi tengku apa? Ya jadi ini ajib sing maknane ingkar napa ajib sing mana tapi nek wong arep-arep nek ro pakanan enak kan aku aji ora wong ayu kuwi apa aji ora wong mlarat wedi aji aji dene suci gurun aida mitna wa kunna turban jawab iku narjiu ana to bali sapa kita terus mereka muni apa zalika roji umpai zalika uti rujuk ilal hayat ba'dal maut ya mun salah rujuk napa lalika air rujuk ilal hayat badal maut. Iku rojun iku bali baidun kang adoh. Manane adoh iku muhal napa? Muhal cara otak mereka. Fi ghayatil bu'di ing dalem bangte adoh. Mbon iku titik. Niku sing makulul kufar napa? Makulul kufar. Lah iku sing angel ning gone Quran. Karena makulul kufar ambek makule Allah taala iku mboten dipisah, mboten napa? Dipisah. Nah, terus Allah jawab qad alimna ma tangkusul ardu napa minhum niku mun qala taala raddan alaihim to qala taala jawaban niku napa qala taala jawaban niku tapi kan boten dipisah napa saiku memang barokah wong alim barokah wong alim alim cek sing kapundhut cek sing urip nerang ana lafat sing ora dipisah tapi kok ini mun benten napa kok ini mun benten qad alimna iku ora ampun dewe pengiran napa ampun dewe pengiran paham ya terus ning Yasin sing terkenal ya wong Yasin kan faida gua qasim mubin terus wadoro balana masalau wa nasya khalqa qala mayyuhil idzam wa hiya ramim terus kul yuhyihi alladzi ansha itu kan wong kafir gugat mayyuhil idzam wa hiya ramim terus dicambe pengiran kul yuhyihi alladzi ansha awwala marrah. Kita terus niki. Kaulul kufar muni bi aida mitna wa kunna turaban dalika rajum bait. Terus dijawab Allah, qad alimna ma tangkusul ardh. Tapi itu kan tidak ada pemisah, no. Iku sing paling angel ini bab tafsir jadi angel yang ada ayat jejer-jejer tapi kok ilmu mun benten, no. Kok ilmu mun apa? Benten. Katalah kata sembilan Quran itu kalul ana hasasal hat nama terus ucu wano dalika liya'lama nama dalika liya'lama anni lam akunhu bil waibi ini ku kauli sopo ayo surat Yusuf bisa dihapal sause tersibak itu terbukti nak sing ngerayu Yusuf itu sinten Zulaikha walhasil akhirnya Zulaikha ngaku nama Zulaikha ngaku kalau dia yang goda Nabi sinten Yusuf. Terus qalul ana hasasul had. Terus Zulaikha ini sing terkenal ini. Kan terus ngaku ana rawatuhu an nafsi wa innahu laminas shadiqin. Iku kaulu Zulaikha no. Terus sebetulnya dalika seterusnya itu bukan kaulu Zulaikha. Yang dalika ini enggak kaulu napa? Zulaikha isang anut ke Jawa lah. Umumnya iku jenengno perempuan ini jenenge Zulaikha. Oh, iki Jawa. Ajane tengene tafsir-tafsir khilafe kadang, lha Jawa ku bismillah. Tapi kiai cerita ora iku jenenge Jawa. Padahal kawule akeh. Penak ndek nek milih. Ono di tonggo jenenge Jule, kok mbok piye wae terus. Mbok tau wong jenenge seneng jenenge kok kowe dilah ngono ae terus. Iki Jawa ku penak napa? Terus Jule kok iku bareng wis wayahe lah zamane. Dene walhasil intine akhir-akhir ngaku ana rawatuhu an nafsi wa innahu laminas shadiqin. Ya panjenengan ning peristiwa iku sing ngrayu iku aku. Yusuf iku bener. Terus Yusuf jawab, "Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin." Niku Nabi Yusuf sing ngendikan. Pancen Allah buka kebenaran iku. Mergo wong ben ngerti kabeh, aku iku nabi. Nabi iku lam akhunhu bilwiki ora bakal nyianati wong ning wektu wong iku ora ana. Dadi walhasil mulane wong saleh kudu maklumatno nek dhekne iku saleh. Aku iku nabi, aku iku saleh, gak mungkin khianat. Mulane muni dadi kali alama anni lam akhunru bilwiki. Dadi kangkang kuduane aku iku hafid, gak mungkin ayat iku lali. Ora nyindir lho, mestine wani mawon wae. Aku iku hafid, mesti ora ngarah ayat iku aku
Aku mondok 10 tahun. La mungkin layak fa'aliya se'un minat takrib. Layak fa'aliya se'un minat takrib. Wala minal mu'in, wala min kada wa kada. Fa inni lazam tu fiadal ma'at asro sinin. Layak fa'se'un min ahkamil fukoha. Wala min kada wa kada. Mesti ini, no? Mesti ini. Sebuleh layak fa'aliya se'un minat kawa ijit dunia. Layak fa'aliya se'un minat kawa ijit. Buka apa? Jom ngasar wis roh. Buka apa ngasar wis roh? Gus tuku. Wah, wedak iki cocok. Sing santri kok. Senjata buka kuwi apa posone mil awe cek cilik. Tua, tua wis cek senjata apa? Buka lu sing anteng, maksud wis tua wis anteng. Takjil ku beda banyune kan. Apik menawa kangkang sareh ngono napa ya. Takjil-cilik mlayu buka sing gede-gede mok takjil. Mungkin kalian setengah gelas terus ada dari kubu siapa? Nah, ono singono kabari kan? Ya, ono singono kabari ya. Tak kejut yakin ya. Tapi asli tu, salah. Asli asli kita takjil tu, mungkin setengah gelas terus ada terus apa? Usia tenang, kau tak butuh bukan? Ono singono, kering, kurang arah. Sing istu to lho cecel ngene. Apik mulo yo. Oh, malaikat langsung berapat nek Mikael. Direspon no. Ya dadi Nabi Yusuf niku nggih akhire maklumatno. Nak ndek niku bersih no. Bersih. Dadi kabeh wong saleh kudu maklumatno nak ndek niku bersih. Mulane ngendikan dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil. Akhun niku sing kata khona yakunu no. Khona yakunu khawanan. Kados kana yakunu kawanan. Jadi lam akun. Nah, berarti lam akun napa? Aku iku nabi. Nabi ku ora oleh tahu selingkuh, tahu macam-macam. Ora aku ora tahu khianat. Mulane saiki tersibak kepenak kan dene di penjara iku dianggap bodho bojone raja napa? Nah, akhirnya dene tetung aku nabi kok dituduh selingkuh. Ya tetep njuk klarifikasi. Walhasil be Allah dituruti. Qalul ana khassasul khano. Nah, terus ana rawatu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Wes bareng kulir kabeh dene muni zalika li'alama anni lam akhunhu bil ghaibi. Aku ora bakal khianat wong aku nabi. Tapi wong nabi wong sing ora tau tazkiyatun nafsi mboten ate napa tazkiyatun nafsi sok suci. Tetep diterusno bareng ngendikan iku kan mau ngendikan rondo. Ya serontok top lah muni ra tau khianat tapi dene tetep ngendikan wa ma ubarriu nafsi innan nafsala ammaratun bisu. Ya meskipun ngono aku ra tau ngeklaim nak nafsuku paling bersih. Piye-piye nafsu la ammaratun bisu. Dadi ku fair ngendikan dua kali. Ya, dadi kangkang kudune ngono aku iku hafid mesti la yakfa alayya syai'un minal Qur'an. Ya, la yakfa alayya syai'un minal Qur'an wala min at-takrir wala min qawaidil ilal wala min al-sarfi semuanya la yakfa alayya, no? Tapi lakin ni basharun. Apa? Wal basar mahalul khata wal nisyan. Wa basar. Lakin ni basar. Wal basar mahalul khata. Hadza huwa al-haq. Sing kake mahalul khata wal nisyan. Lah kon gak terima mahal identitas. Gak terima mahal apa? Identitas. Mane sing iki apal ya Pak Asri mau. Syukur atau boleh diakhiri nopo. Ya udah sih pengen ngaji. Jadi uang soleh juga cuma maklumat non ada ni soleh. Tapi orang niat ujub nama. Tapi niat ben yuk kodu minggu ben wiso di alam ilmu. Mengenai kafir nabi nak pidato nang ngerti kan di wa analakum nasihun amin apa wa analakum nasihun amin. Aku iku uang sing nasihatiku wela nabi so dipercaya. Mesti orang demi dunia orang beri popularitas. Aku iku ikhlas. Wa analakum nah syukur amin. Kau kangkang tu nak mulai mono. Analakum hafid, nabo. Citu biulumin kasiroh, nabo. Citu biulumin kasiroh. Waktu tu bin kasiroh. Layak faalia seun min dali. Wah yo hebat. Sudah mau aji. Cuma lebih bolat. Dah jadi rasa amar. Maksudnya rasa amar itu judulnya aku ele. Oh jadi sini, nabo. Roh nak ikut judulnya Fathul Qori. Ibu Fathul Wahab. Ibu Fathul. Barang isine. Bawa ulat,
Ya tadi oleh ya. Dikru rojul manakiba nafsi ini disebut Imam Sultanul Ulama. Babu dikru rojul manakiba nafsi. Orang itu boleh menyebut kelebihan dirinya, tapi orang niat sombong dan yuk khodumin dulu apa? Dan bisa dialap ilmu ini. Misalnya gue ingin mulai tunggu-tunggu kandani, kalau ini gue ahli takrib. Sudah gue pengen ngaji takrib. Kalau ini ahli mujarobat. Terus sudah gue banyu ini ngomamu. Gak apa-apa. Kalau ahli jima. Terus gue enak ake dobledek tau. Untuk bedek lah. Untuk ake yang terkenal untuk bedek lah dobledek. Untuk waduh lah kakak. Dobledek lah diuntuk. Ake bedek. Oh no, jadi luaran gue tak ketemu. Nih ibu, akhir untuk berdek. Wah, jangan ngaku itu musuhan bawah. Mereka berdek bawah. Nah, ampun, lembah malah wangi mati kena berdek. Buat apa sini buat dong? Dong kata no. Apa tu? Apa itu titol? Apa itu dia? Lembah malah titol. Apa hari ini sering cerita apa? Tawon iki ya. Ini iki tumbas sakit kula. Nutu bledeg. Asae niku. Lah saya kok mboten. Lah masalah butuh dhuwit. Nek wis bapak ditel, dituku bapak. Dan bapak gak seneng akeh iki. Blas ora seneng. Bareng dituku. Kok opo kok wae telak iki. Mana kok kudu mulai ra di dhuwit. Wah, ra di dhuwit satu bledeg iki jane bapak. Nek bledege ora aktif terus piye? Wis gatel. Ade pas. Oleh ketoro ono nang akeh Sulaiman. Mang welek didol ning pasar. Nabi Sulaiman raja cuma saki elek. Saki Nabi Sulaiman. Terus isuk sugeng protes. Raja gedhe, akike didol ning pasar. Pasar. Regane piro? 7000. Yo tersinggung lho ya. Jong-jong masuk aku rojo gede lagi ergo. Ya kangkang di mana tu agak Sulaiman juga tu tak melihat tapi Robin ketoro nak. Wah rojo masuk agak Sulaiman tu. Pasangan ni berapa? 7000. Repot. Ya ilang-ilang. Jadi Quran tu masuk angel tu lapat-lapat sing nabo. Cecer-cecer. Iku kadang kok ilang kendi nabo. Jadi dalikan iku pun boten kau tu Sulaiman kok boten nabo. Kalau Sulaiman kok berarti berakhir kemudian. Ana rawatu an nafsi wa innahu laminas sadiqin. Mun titikne sing kaulu napa? Zulaikha. Terus qala Yusuf napa? Qala Yusuf dzalika li'alama anni lam akunhu bil ghaibi. Jadi yo pancen ngono pangeran buka fakta sebenar. Ya nek aku ora tau ngudho Zulaikha zaman bojone ra ning omah. Wa annahu la yahdi kaidal khainin. Tapi dene nabi tetap nabi buat ngarah tasqiyatun nafsi sok suci sok bener dhewe buat semut terus ngendikan wa ma ubariu nafsi meskipun ngono aku ora bakal ngeklaim membiarkan nafsuku berkeliaran mergo tetep inna nafsa la ammaratum bisu. Paham ge? Dadi kangkang nak mulai ge la yakhfa ali syai'un minal kutubil mu'tamadah illa anni basharun wa illa anni basharun terus wal insan wa halul khotok wal nisan. Nah terus kiai dari sing arep nopo sing guri ya sing guri lah sing wa halul khotok wal nisan. Nah sing arep kan layak wa alia sayun apa. Nah ini kita terus nih jadi dari karo sumpahit singkot alim nah itu mbun boten makulul kufar mbun boten makulul kufar. Kau alim nah teman-teman ngerti yang sun main perkorotan kusuk kang mangan opo alar di bumi. Eh tak perlu kisah mangan opo arat minum sanggeng kufar. Wa indalan ono ing sandinge kita pun de kita. Wa indalan iku ono ing sandinge kita pun de catatan hafidun kang joko. Iku ngendikane Allah Ta'ala. Allah itu sanggeng detail. Nek kula terangno cara kuwi ahli arkeologi napa ahli napa arkeologi. Ahli arkeologi kan ngerti misalnya tanah. Iki tanah iku campurane iku daging anjing, iki boyo, iki onto. Ahli arkeologi kan ngerti. Sama-sama sudah tanah. Kan benten tanah sing materinya songko peluluan manusia, manusia sing napa? Hancur. Kewan sing napa? Hancur. Pohon sing hancur. Dewe pangeran tanah sing tak tugasno mangan manusia iku nyimpen data detail napa nyimpen? Ahli arkeologi ngerti. Oh, tanah ini yang hancur menjadi tanah ini kewan. Misalnya anjing atau babi atau iki, oh iki kebu, nah iki ulo, bang. Fosil-fosil itu masuk pecah kok, bukan ngerti.
Nah, tanah itu akan merekam, no? Tanah ini akan merekam apa yang dimakan, no? Tanah ini akan merekam apa yang dimakan. Dan itu menjadi aku iso ngendalekno. Jare pangeran wa idana kitabun hafid. Wis kabeh terekam. Mulane ono ahli arkeologi ku ilmu sing rapati ono gunane, tapi akhire iku ayatun min ayatillah. Kula nu nate gada kenalan profesor arkeologi. Niku pancen nggih ayatun min ayatillah. Mbeku terus ngerti tenan. Bahkan tanah sing materi ini disik daging, mbek tanah sing disik materi ini kok balung. Bahkan balung kepala, mulanya terus wonten visum, wonten. Mulanya terus akhirnya saya jadi ilmu kepolisian, apa jadi apa? Baruan wis dadi mayat beberapa tahun di visum ngerti. Oh ini mati karena dibunuh, lukanya di sini padahal wis dadi tanah, apa? Karena beda hancur yang normal sama hancur yang dibunuh, hancur dibakar itu semuanya terekam dan meninggalkan jejak yang berapa beda. Tapi mulanya tetap sakit tempuh di visum, no? Jadi misalnya wong mati tercekik, mati bunuh diri, mati ditembak, mati di pateni benda tumpul, itu semuanya rekamannya beda. Bahkan ketika hancur itu rekamannya beda. Karena semuanya itu merekam tanah ini merekam. Itu jenis kot alimna, matang kusul ardu minum. Wa indana kita pun hafid. Itu luar biasa pengiran. Artinya kalau terdata, ya gampangnya balik, no, terkendali. Datanya apa? Terkendali. Ini wa indana kita pun hafid kabeh ono catatan. Dadi kados dinosaurus kan berapa ribu tahun malah nak cara discovery jutaan tahun. Iku yo dirangke meneh yo kena. Ya karena tadi. Terus padha-padha wong daginge kang iki piye iki yo beda iki piye iki. Mungkin sing manpete menawa tanah iku rontok piye. Sing daginge wong sugih iku tanah piye ra melarat piye. Ya tetep tanah iku tetep monggo. Memang ya, makanya terus jejak fisik napa wong taune kelopo ya ono jejake taune entuk apa ono jejake menarik kan yang ditemukan baru sidik napa jari terus sekarang ada baru lagi retina gitu. Mulai retina gitu nih retina mata kan juga semua orang kan beda kan wali sandi-sandi kuncine juga ora retina mata tapi kan rausum jadi jejak retina mata mungkin nak gangkang kok pukul apa pokoke kan kena sugih pukulem yo duwe serat sing beda dengan pukulnya orang lain. Iku sampean kena nggo sandi nak buka brangkas semua. Tetapi itu kan semakin bukti nak kabeh bisa dikendalikan Allah karena semuanya meninggalkan jejak yang berbeda. Iku jenenge qad alimna matang kusul ardu minhum. Tangkusu maknane ngurangi mangan apa? Maknane tangkusu berhubung lafadz iki gak terkenal yo mesti digendi apa tak kulo napa? Digenti tak kulo. Engger tak kulo mesti tangkusu kan? Qad alimna matang kusul ardu minhum. Wa indana kitabun hafid. Wa indana lan iku insani kita kitabun di kitab hafidun kang joko mesti kang data. Wati alkitabul hafid wa lauhullah al-mahfudz kang dijoko fihi al-mahfudz kang dijoko fihi ing dalam lauh apa jamul lasa nggih naikul faile teng jam nggih wa iku al-lauhu iku lauh al-mahfudz kang dijoko fihi ing dalam lauh apa jamiul asyai sekabiane pira-pira perkara al-muqaddarati kang wis diputusno wis ditakdir maknane diputusno mulane kula nu seneng ngaji seneng nulis mergo taduwe niku ada tuwa. Ya napa taduwin itu ada tuwa. Dan taduwin pangeran modern banget. Maksudnya modern itu wong modern sekarang apapun cek canggih pangeran. Misalnya kue kelakuan 6 itu ya sistem tubuh kamu itu merekam kelakuan 6. Berarti satu fakta, satu saksi. Jadi kue nak kurang ajar kue sopohai. Itu kan sistem tubuh kamu menulis dan itu akan menjadi saksi kamu. Terus rokep atlet, ya dokumen kelakuan. Berarti sudah berapa backupan data? Dua kan, sistem tubuh Anda sama rokep atlet. Rokep atlet itu gua buku nggak lor gitu. Tapi kan rawan ceblok cara kasar ada. Dokumen yang permanen langsung disetorong nih lo. Mahfud pun pinter. Tiga kan, yang masyur kan tiga itu. Ya sistem tubuh Anda, no? Mulane sampean nemu wa qalu li julutihim bima syahidtum alaina qalu antakana Allah alladzi antaka kullasyai. Sing Yasin ya, yang terkenal. Sing Yasin kan watu kalimuna aitihim watasyadu arjulukum. Itu kan sistem tubuh kita jadi seksi. Jadi zaman si kelem itu matur pengiran. Gue juga apa cong neng pondok. Gue sering di melampah ngaji. Sering di melaku keluyuran. Dan itu masalah. Gue lah Gusti sering di keluyuran gue. Gayanya mondok. Buar deh gitu.
terus kayak ngamuk, ngono kok kadakno. Lagi jenis lima sahitum alaina. Terus kalu antoko nawa aladi antoko gula se. Terus ikalem, ngono kok kondo, ngono disek malah ini mati. Terus dari si kelem tangan itu, aku yura kepengen, tapi ujung-ujung bisa ngomong apa itu, wah ya repot. Berarti sistem tubuh Anda ya saksi. Dari aku roket, berarti itu aku boleh juga ngalor ngidul kan. Bicara menceblok lah cara kasarannya. Dokumennya langsung ditransfer teng lo Mahfud, berarti mun tiga. Lalu Mahfud itu dijogo sampai malaikat. Itu yang jogo itu perekam-perekam. Jadi seram mungkin. Omor hampir soal, kelakuan itu seram mungkin. Nah itu sebelum ada era modern, backupan data, misalnya satu komputer kan rawan kobong, paham ya? Flash disk disimpan di kamar yang berbeda. Iki rawan kena virus, disimpan di manual. Sing manual rawan kobong, disimpan kan backupan data-data rahasia itu kan sampai beberapa. Kok kan nyimpen duwe? Kota ono, ini kedua ono. Tapi 5000 kabeh. Yang belebetan ono, belebetan berapa sini? Kangkang nak, mak-mak belebetan. Saya gak pati usum ya. Belebetan mbek kedua populer. Kedua, kelebutan mereka nak tidak saling jeblok. Populer kedua. Ya, ibu ya backupan ni, no. Si bangku hati yang merawat di sini atau mangai wok. Di bangku hati yang merawat di sini atau kedua di mangai wok halan, no. Kencang, jadi orang kau mana wok kencang. Mula mulai zaman kalau mondok sarang, mula dia macam gua dua ini kedua sangat mutasil kan. Kau mau nangis dia gitu pun, batin gue marah, bareng gue bareng gue jemput kedua lagi dari jagal kiai, terus kiai dia tenang. Saya tak sebut dua ini jemput kedua, kiai di sini. Nah era sedurungnya itu sabuk kaji, no? Sabuk kaji sing ijo. Kemudian bapak-bapak nak cerita, kemudian Badawi pertuannya Mbak Mun. Ambil bapak sowan kan, bapak kan untuk keluarga berikan. Badawi dengan adik ibu itu ada terus keluarga. Fir kula namine Maimunah nggih dadek Badawi ini. Nah badhe nyangoni mesti cerita lagi kuno. Dibuka no sabuk mesti cerita kuno iku nak nyangoni. Dibuka no sabuk ana sabuk ya cilik-cilik seneng wak sangu iku. Saya modern sak kedue sak iku padha nek kedue sak iku rung mati adat kedue. Dereng alhamdulillah. Muga-muga sak isine no. Isine biro wis 100 musuh sak iki jono kanggo duwe 5000. Innalillah. Masa iki ana sing liwane. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Masa iki ana sing mlaku-mlaku di limang ewu. Allah Karim. Masa. Masyaallah wis. Dadi urung repot. Masa lek nang limang ewu duwe mil aja cilik-cilik dolan yo nggo tuku pentol yo tuku cilok. Wangkang mangane akeh untuk sak mumuk 5000 sak akeh. Terus saya pada sing jelas pangeran niku seneng pick up napa? Sing ada di data sing kita roh wae. Sistem tubuh napa? Jadi disebut watu kalimuna aitihim wa tasyadu arjuluhum. Terus rokep atid. Mayal fidu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Terus kiromang katibu wa inna alaikum lahafidhin kiramang katibin ya'lamuna ma taf'alun. Isi anggap baik itu jenis rakib batin ya. Kiramang katibin anggap baik itu sesak partai yang disini rakib batin. Terus iku wae tijek ditransfer langsung ning loh Mahfud. Loh Mahfud jek dijogo malaikat-malaikat penghafal. Jadi moco langsung apa? Oh iku santri kelakuan ini wah apa? Gak iso lagi. Kemudian kan gak tahu boleh dua ya bingung. Seneng mbak atau seneng sombong kan gak bingung, gak tau bingung ya tau seneng dunia atau seneng pangkat ya penggaya ini ngapal lo nih. Ya wes serai so bergila lagi jenis lauhul mahfud fihi jamiul asya al muqaddar wa iku al lauhul al mahfud tuan din joko fiin dan lo opo jamiul asya ya bes kabiani bera-bera perkara al muqaddar di kang wis ditakdir terus balkat dabu bilhak balik gorono sopo kufar bilhaki yang kebenaran. Ebil Quran itu dikasih yang Quran. Datus kalau wawu ke isu wompo kayak gak ada muta'adi binafsi. Paham ya? Kok tetap dikasih huruf jari pun yang ada dikasih jawa buatan dimaknani. Apa yang buatan apa? Dimaknani. Maksudnya tibal gadabu gak ada sopo ngake bilhaki yang hak. No? Sebetulnya kan gak butuh bak kan? Karena gadabu sudah muta'adi. Mestinya bal gadabu al-hakko.
Ya tentu ono nukta didatangkan ba ono nukta tapi tetap ra gimana ya dadi iki Jawa mboten nemu gimana. Misale dorob tu bisa idin apa dorob tu. Ya manane dorob tu zaidan nggih manane tetap ing saya. Karena nambuk mana niku yuhim nek iku gak maf'ul ba malah kancamu sebagai aktor no. Lha ya tenan mana niki kan dorob tu mentung ingsun bisa idin kelan saya. Dadi kowe mentung dikancani saya. Malah panjang kan. Padahal maksud tebiku sing pentung iku lha. Mun ki jowo tak pijing nang alim tenan. Wis dipikir. Kowe karek tau mateng kok buah bro musibah ya. Napa? Musibah. Kusuma. Apa akbar niku kowe musibah. Mungkin ya jajal maknane jajal misale bab maknane ya kaje. Dorob tu mentung ingsun disitin kelan saya. Mesti wong yang kau niku kau mentung Umar, bu mentung Sopo di kancani. Padahal maksud tu Yuzai itu Al-Madrub. Ya Al-Madrub maksudnya. Dan anak manja yang dimaksud Al-Madrub yo. Dorob tu mentung ingsun disitin ingsa. Nah maksudnya ngoten. Kecuali manja dari awal maksudnya itu Ma'iyah, no? Dorob tu Amron Ma'azitin. Wes nama. Nah saya ini balik ke Bubil Hak. Mereka gorono kelawan hak. Gorono kok malah gowo kelawan hak piye? Kelawan hak dijak konco gorono kan ruwet kan. Kowe kira gak tau mikir ngono. Ora tau kowe ra kiai yo. Lha kula lah zaman mondok nggih boten mikir yo iso mikir cok tuwa tapi yo ora terus goblok ngene iki ora. Lah kula pinter ya cok tuwa dhisik pinter tapi yo ora pinter banget. Tapi ora goblok ngene iki. Pinter banget ya cok tuwa. Tapi ora terus goblok ngene iki wah repot nang ngene kok. Kabeh kiai pinter ya sakwise sepuh. Mergo sakwise 40 tahun sekali pinter-pinter tenan. Nang kangkang cek kesempatan. Cek urung 40 tahun. So esuk men para ketemu termasuk moncer. Wah kondang. Malaikat kaget kabeh lho. Tuh malaikat tuh. Paket gak ihtazal arsyu. Ya dalgat lewu balik gorono sopo ngake bil haki ing hak bil Quran itu si gorono Quran lama jahat semasanya teko po Quran kumeng wong ngake fahu mengkote wong ngake ku fi amrin ing dalam berkoro mari jin kang guncang fahu mengkote wong ngake fi sa'ani nabi ing dalam tingkai kanjeng nabi atau posisinya kanjeng nabi sa'anun maknanya posisi status wal Quran ilan Quran iku fi amrin dalam berkoro mari jin kang guncang kang oba-oba maksudnya kang ora konsisten mutaribin iki sing kang guncang. Kalau padha komentar sapa kufar marotan ing siji tempo, komentare sakiron te Muhammad tukang sihir. Lah ya wong gorono Kanjeng Nabi tapi carane gorono ora konsisten. Lah mestine darah gorono konsisten kan amun sakir ya sakir terus, kadang muni sakir, kadang muni majnun. Itu kan tanafi. Wong majnun niku iso maca donga sihir to ora mboten kan? Jadi Muhammad itu dari mereka darani majnun, tapi darani sakir. Padahal sihir kan juga butuh perangkat, butuh ini itu. Nak umatir orang arah iso. Darani macir dan darani sair. Padahal penyair itu wong sing ahli bahasa, apa? Ahli bahasa, nyusun bahasa, kemudian nyusun paling indah itu jenis apa? Sair. Leyo wong goroh, no kok paradok, no? Muhammad sair, Muhammad macir, umatir dan kok penyair. Jadi intinya wong kafir kita salah. Yang carane komentar, wes salah. Wis ini apa? Fi amrim maris. Mutoribin, maksudnya orang konsisten. Bukti ini kalu marrotan sahirun ewa sahirun wasikhrun. Jadi ini Imam Suyuti ngerti nggih nak sing subyek, sabyek, isim fa'il Kanjeng Nabi, paham nggih? Sing masdare pengganti Quran apa? Berarti Muhammadun sahir wal Quranu sikhrun. Paham nggih? Wa marrotan sa'ir Muhammadun sa'ir wal Quranu sikhrun. Kangge wa marratan qalu Muhammadun kahin berarti wal Qur'anu kahana. Kangge dadi kenapaane iki kados kula tak baleni malih. Yang dikomentari kan korbannya dua. Satu nabi sebagai aktor napa? Nabi sebagai aktor, kedua yang dikomentari itu Qur'an. Paham ya? Berarti piye namane iki? Qalu padha ngucap sapa kufar marratan inggam sisi tempo sakhirun Muhammadun sakhirun wa sikhrun ayil Qur'anu atau wal Qur'anu sikhrun wa marrotan qalu sa'irun berarti Muhammadun sa'irun wa sikhrun wal Qur'anu sikhrun wa marrotan qalu Muhammadun dahin wa marrotan qalu berarti wal Qur'anu dahana
Ya pokoknya sing master iku kangge Quran apa? Ya panjen ngono. Semana kula niki nyaur utang tenan. Kula niku panjen kepengin mulai riyen kepengin. Kula sering ya sering nak pas munajat kepengin napa. Kula ngaji rebo ini lebih ke cerita filosofi kehidupan sing ngaji wong sepuh-sepuh. Nek kula panjen kepengin ngaji Erop teng Kangkang. Kula seneng, paling seneng naku be Erop. Cuma kan ilmu iku ora iso diterangno ning ngaji. Kangkang asline ya tak anggap awam tapi lumayan mondok napa. Lumayan. Muga-muga baru kae ngaji tak bahas rekep yo. Soale sa papoh lah penting rekep. Dukun-dukun sithik lah ora apa-apa. Ora mandi lah ora apa-apa. Aku sing ngongkon percaya sapa. Sing salah sing dukun napa. Cuma mau gue penampilan mau jatuh, nopo lambine ireng, rokoknya kretek, dukun rokok Malbor yo, ya lucu toh, pemenang dukun kok kocomone paling minus gak meyakinkan, terus kreteknya jenis olah banua jenis joglo ini, pring, ono ruangan itu, wonten, tesek, Yesus bungkur. Sumati menyan-menyan tau apa. Menyan murah tau, apa larang? Menyan itu larang? Murah, sumat yang uwak ya. Itu kurang kilo, opong. Rame menaruhan. Wih, wabu menyan tadi. Kemudian ini buka praktek peresmian kan gitu. Gitu, wow, wow. Gitu, wow. Ya singgo ana iki panse opo tak biayai nek sing gelem bener rasa dhuwitmu dhuwitku ora opo entek pira tak biayai seru ngono rame ngono rame sikapmu opo singgo rame-rame dhuwit ora penting to ya ulah ibun apa walah wen ora penting kabeh derajat ora penting to ora penting sule kangkang cek nganggep dhuwit penting 5000 tau kedo masyaallah mulyane ya. Jadi duit paling mulia nenggase kapit no. Nenggase apa? Kapit. Nah apal tuh Quran tenan jadi kapit apa? Bilha apa? Nah idia jadi apa? Kapit. Yo nah apal tenan bilha kapit apa? Nah idia mengeklaim tak jadi ni. Sembuhlah terus. Ya pokoknya nama nani. Kalu podo ngucap sapa kufa marrotan sahir. Muhammadun sahir. Wasikhrun ayawal Qur'anu sikhrun. Ayo tilate wa marrotan sahir. Berarti Muhammadun sahir. Wasikhrun ayawal Qur'anu sikhrun. Terus wa marrotan Muhammadun kahin. Wa Qur'anu kahana. Mereka sing dikomentari kan kali fisa lin nabi wal Quran. Nah kan Quran kan enggak mungkin diredaksikan isim fa'il, paham ya? Quran kan bukan mungkin diredaksikan apa? Isim fa'il. Afalam yang guru. Lan bener ulama-ulama riyen syarate kefutuhan iku kali siji seneng sinau nomor kali bisaihin fatah apa? Bisaihin fatah. Jadi guru sing iso buka kunci Fatih terus mubalaghe apa? Fatah. Kesalim-alimi bocah sinau dhewe umpama paham ndak sepaham ketika ditulung napa guru. Kemanjen kunane kuna iku di antara syarat sing alim ben sinau iku bisaikhin fatah napa bisaikhin fatah. Kula jare wong akeh, ra is kecelok alim. Mun tuwa niku mun tuwa. Mun tiap ngawas malih mbek mbah mun kan kula tiap kepanggil mesti dijak ngaji. Niku yo untuk uluman kasiro. Sing lam akun akrifuha qoblal yaum. Nggih supaya untuk ilmu kata yang sebelum saya itu koyo nggih wae untuk ziyadah katiro malam anal ha koblu yang sebelum itu saya tidak mendapatkan wis pancen kramate guru padahal yang diwaca nggih biasa kadang ya namung tidak ngaji kita menurut dalam kita kita balik tapi kadang-kadang ya dikene ngawasi ya dikene nggih kan terus pun katalah saksi ini ngerti kalau bodoh mereka mesti langsung dikene ngaji nggih karena beliau ngerti bersoal banget anak kalau seneng ngaji. Jadi keramati guru. Jadi tetap mau nonton fawaid kasiroh. Sing lam takun ta'rifuha koblu. Nama lam takun ta'rifuha koblu. Menjadi keramati guru. Mulanya Kanjeng Nabi senajan to sayyidul awalin wal akhirin. Tetap coro lahir. Tetap diulang Jibril. Tetap diulang apa? Orang bebek paling parkung. Sebenarnya Nabi itu gak butuh safir. Gak butuh perantara. Antara Rasulullah mbak pengiran. Paham ya? Karena ahabul khulki
ilawah, tapi tetap ayo ono gurune cara lahir. Ini ku sinten malaikat sinten Jibril. Mergo butuh Syaikhin Fattah dan ala adatillah napa ala adat. Imam Ghazali sedherenge ngos wong haram pun terkenal pinter. Bareng suwani Imam Haram tuntas napa. Tuntas sedherene Imam Haram dadi wali. Namun yang ngoten, Mbah Zubair ku mau teng Kiai Fakih Mas Kumambang bak temu ndok Mekah, semua sejarah keluarga wis. Beribar salim alamah mondok Mekah, batu mondok Mekah wangsul. Mau sekitab ni pun mulang pun alim. Kalian Mbah Mat diutus ngajin nih nenggone Mas Kumambang, sengawas malam dek Mbah Fakih. Terus emang setahun apa kali tau, langsung lipatan ilmu ni karena tadi butuh bisa ikhin fakta, no. Bisa ikhin. Kau misalnya di sini udah bimno ya, sahirun buat sihrun. Kalau apa sih tubuhan balik malah takoh. Oh dari Imam Suyuti sugeng tutok ya. Mereka malah takut. Pilih bah sahirun sihrun. Sahirun sihrun. Maksudnya piye bulan balik. Langsung kasul mati takut ya pada goblok di lembok. Lah piye lo. Sing repot kan sing dablek. Lah ora piye piye kok. Ora bayar kok gege ben nak wes. Malah bayar barang. Ya, woi, apa ngaji selain mutolak, apa bisehin fakta. Nah, ini kadang duang di guru, guru ini dewi akot, akot itu bulat, tuh. Itu nih bulatan, uang goblok jadi akot, tuh. Jadi guru ini yang bulat, muridnya bulat, penak sebodoh bulat. Serep malah penak tapi bodoh bulat. Jadi nak goblok dia, nak goblok lah guru ini goblok. Penak tapi kok. Ya sahirun Muhammadun sahir wa sikhrun ayil Qur'anu dituduh sikhrun mun sak teruse apalah yang guruna ta ora padha angen-angen sapa ngakeh biuyuni him kelan mipat mripate wong akeh mutabirin akale sing itibar kabeh itibar wong alap telodo dukuli him kelan akal-akale wong akeh niki pinter Bang Sutina niki jeneng pinter tenan. Dadi nazar itu ada dua, yang nazar fisik biuyuni him napa, yang nazar itibar biukuli him. Paham ya? Nadar fisik kan biuyunihim. Nah, nadar ibar biukulihim. Jadi, nah, nadar itu ada dua. Nadar bil'aini, kalau gue roh gunung. Rupanya hijau, royo-royo. Berarti gue makamnya nadar bil'uyun. Apa nadar? Nah, nadar bil'ukul gak? Gunung koyok ngono gede ini, koyok ngono kuwate. Itu terkumpul dari satuan-satuan pasir. Jutaan, miliaran pasir. Masih barang gede koyok apa. Itu songkok sekumpulan barang-barang kecil. Akhirnya kalau di duso, duso kecil lah nak akeh jadi sak gunung. Sinau ilmu sidik lah nak kumpulo suwe-suwe sak gunung. Mereka tak bedai kangkang. Kangkang satu hari sinau satu hukum saja. Misalnya takrib di sinoni, misalnya arkanu sholat, besok tentang arkanu zakat. Suwe-suwe ada di gunung, ngurah sinau belas. Cora gua bloknya ura ketulungan. Kalau jajan, misalnya satu hari mengkaji ilmu loro, gak usah ada. Kan berarti nak loro sak ulang kan to ilmu swida itu satu hari ke sinau ilmu loro hukum loro misalnya iddah iddatul wafat tu ini nak iddatul tolak ini seloro berarti sak ulang to ilmu loro swida kan? Swida lah nak swida beng rolat swida beng sepuluh mawon ini 600 ditambah 110 berarti bina 720. Berarti gue setahun untuk roh ilmu 720 poin ilmu. Lu pinter loh ini. Lu pinter. Dan misalnya hari ini sinau ida. Gue ida gue loro. Ida mati mbak ida pegat. Bahasa ngono doa wis. Gak usah balik. Terus esok nah. Ida mati mbak ida pegat. Neng bab wong hamil upodo. Yaku batul hamli. Terus esok sinau nah. Anak mutolako anak dawatil khai itu salah satu. Urus. Aku pinter, aku ngasih tau ble. Wah, metan-metan. Ya mereka, aku itibar, maksudnya apa? Jadi Zaid bin Arqam, ini wali gede. Ini gara-gara jadi wali, gara-gara dulu gunung. Gunung gak usah menunggu gede ini. Ternyata aku mau sekumulan pasir-pasir kecil. Bareng di Bigo kan ya pasir ternyata. Enak menunggu dosa ya ngono. Senaja untuk sidih, tapi orang tahunan. Betina dosa. Orang dosa kusak. Gunung lainnya kira kuroku ya kewonan ada ini dosanya besar gunung dulu puh misal amsali lembok cipet yo kau sih sih bedino maksiat meripat maksiat cangkem maksiat lisan maksiat opo akumulasi
Nek kuwi itibar napa? Dadi kena ndelok gunung nyimpul kuwi juroyo-royo berarti nazar fil uyun napa? Nazar. Tapi belum itibar napa? Lah yang diinginkan pangeran iku nazar fil uyun mu'tabirina biukulihim napa? Mu'tabirina biukulihim. Iku sempurna napa? Sempurna. Atas kulau delok kangkang, suhu hidayat ya pangeran. Ngurai-rairan tu hidayat kok mondok. Ngurai musibah kok gue jalan. Ini gue nak arah pangeran raiso. Zaman akhir orang jadi geng motor gue sampai. Uang gue semenang semua acak wane aneh. Kangkangnya cuma ketunan. Ya kok rata tona, nora kupingnya dicindek sampai. Yang kebe, terus nak hidayat ya Allah raiso. Zaman akhir kok nongkrong seneng mondok. Ustop lah, ikut hidikar bilukur. Orang satu untuk, tapi orang iso ngaji. Wah, aneh-aneh, saya ngomong orang iso ngaji, tenang aja. Saya ngeritik ya, waduh di ini. Nah, kalau berhak. Kan kalau iso ngaji. Nanti saya ngeritik orang iso ngaji, saya lawan. Kenapa saya iso? Kadang-kadang ada, saya ngapal Quran. Ngapal lo, Kang? Tiro, 5 tahun, saya ngapal durung. Iya, saya ngapal-ngapal. Kenapa saya ngapal? Oh, waduh goblok, nyanyian. Wamu ya, bukan anak saya orang alim ngeloroi kau itu wamu lawan, no? Tapi jual lawan. Tapi lawan tetap. Bila kamu duduk sih, sama tetap kirim. Tapi apa? Lumayan aku isoh gua, bo. Coba amu lah, no? Mau coba yang menengah, ya? Kono kemalu, ya? Dilawan, no? Tapi ojo kekerasan ini dilawan. Gak boleh so. Lumayan aku duit kita yang gue ngalor itu di ono kota. Dari kecil di ono kota. Kita pun di ono utak tu lah jam tu. Kita pun gue jam di ono kota. Kadang-kadang lepo ono utak. Di ono kota. Kata sekolah tu kita pun rebutan di utak. Kita pun malah jarang teng kota. Kangkang rapi nih bor, malah ratu tigo sina aku berarti. Anak kiai kita berapi, judulnya je urut, misalnya Fatul Bari urut di cilur. Kus kita pulau kata, bareng tak jelas urut. Mesti kira tamu tolah, gitu kira tamu tolah. Lain angono nih koko ya, kita guna wae uang alim, mesti ura urut. Aku rawa ikut nasi, wae uang alim ke Jogja, ura urut, kocar kacir. Nah kangkang ibel kangkang ada mutola di kota kacir. Nah aku modus dulu. Nah kangkang di kota kacir. Nih musola ono nih dia apa ono nih di. Nah aku karek. Tetapi sampai ngono ya. Kan ojo kok gigi toko ruang tamu ya biasanya. Ruang tamu nih privat. Ije urut. Bagus kita pulau kata. Tak dulu. Kami yakinkan ni. Ceru api urut. Judulnya juga kena dua tu. Fathul Bari urut. Mesti kira tamu tolak. Kan foto dia ini. Gua rasa mesti kira tamu. Enggak, bukan nanti. Dia pas kaji tu pas kata. Potong amam. Tapi kan kalau gua ngawam kan seperti kan. Kalau gua soanan semacam. Nek wong tamu kita pe gede-gede sing salam sampe 50.000 ora sida. Diundak no tarife mergo ono kitab gede-gede. Iku kan kode karo teror napa. Ono-ono. Sak rohku kita pe ngalem-ngalem kok tak kacet. Wis di sini mung bangun nganti cepo untuk sinau terus. Kan yo terus sinau. Kulo sering royal terus sinau. Ya cuma sinau ni wong alim alama ini delok tok sithik mun saged iki. Sinamu yo mbuh ruwet ta. Ya dadi nazar weling ngene ya nazar fisik bi uyunihim napa? Tapi nak nazar mu'tabir iku bi uqulihim. Lha iki pinter maksud iki to. Nazar iku apa bi uyunihim mu'tabirina bi uqulihim. Dadi sithik nazar apa? Bi uyunihim tapi mu'tabirina bi uqulihim. Jadi nador sing di kesimpulan itibar bil uqul. Bi uyunihim mutabirina khali itibar kabe bi uqulihim kan akal-akale wong akeh. Hina anggaru nalikane ngari sapa wong akeh albasa ing kas. Ila sama maring langit. Sing langit mang ka inatan khali tetep fokorum kang sak dhuwure kufar, sak dhuwure wong akeh. Boyo angen-angen. Kowe ora percaya kekuasaanku sebagai pangeran piye? Delok langit, ngono gedene, ngono dhuwure, konsisten berdiri tanpa cagak, napa? Konsisten berdiri tanpa
jaga. Jaya yang ngenangan kaifa banaina. Hale kaya apa bangun ingsun ha ing sama. Tak bangun bila amadin kelan tampo jaga. Wong langit dhuwure kowe nggih bangunan. Ayo saiki insinyur terbaik di dunia. Kon nggih bangunan tampo jaga ora pusing ngono. Iso paling kok kertas. Iku ngenteni ana angin no. Paham ya? Kok kertas iku enak ana apa? Bangunan cor tampo jaga pusing no. Tak pengiran di langit tak mau nambah lek tampo. Jaga boleh angen-angen. Kaifa banina ibila amatin. Wazayyana halan memaisi ingsun haing sama bil kawakib lan biro-biro lintang wa malah min furus lan ora ana iku ing dalam langit min furusin de pecah-pecah. Aku tuku semen ngecor salah tataan langsung apa pecah. Ngecor di mau 2 meter 10 meter persegi sono cacat. Iku pangeran niku nggih langit ribuan mil. Gak ana sing pecah no. Kegawe bangunan sithik wis apa raimu sithik ya ono sing pecah. Pada akhirnya tuku wedak iku repot. Wis to menisan pecah wong calanang, menisan maco. Malah keren apa? Keren elake maksud. Menisan kok apa? Wah malah amin. Ora ono pecah iblas. Tuku kene sing pira-pira pecahan. Tak ibu akan nyacat apa syukur sang kata abah. Jadi mun muta adin apa binafsi rawa sabu wajah tu ibu apa abahu zaitun. Jadi rawasan apa abahu zaitun. Jadi tak ibu kang nyacat apa kang nyacat apa syukur hal yang sama. Mun berarti apa terus.